لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرب كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Adapun yang harus halaman 9. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu satu jua, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya memperbuat akan segala yang mungkin atau meninggalkan dia mungkin. Maka jadi jumlahnya aqidul iman fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala 41. 20 daripada itu yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kita dapat berhadir di satu kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu dalam rangka mengaji, mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu tauhid. Sampai pembahasan kita, tauhid kita kepada sifat nang jais bagi Allah, sifat nang harus bagi Allah. Jadi bagi Allah Ta'ala itu ada sifat nang wajib. Nah itu ada 20 nang wajib, ya nang wujud, kidam, bako, itu sudah kita pelajari. Ada pulang sifat nang mustahil bagi Allah, berarti 20 juga lelawanannya. Nah ini pun secara apa ngarannya, secara spontan sudah kita pelajari juga waktu belajar sifat nang wajib. Jadi waktu belajar sifat nang wajib sekaligus kita mempelajari sifat nang mustahil bagi Allah. Contoh wujud, sifat wajib bagi Allah, mustahilnya apa? Adam, tiada. Jadi Allah Ta'ala itu mustahil tiada. Nah itu. Jadi 20-20 sudah kita pelajari. Nah hari ini, malam ini kita belajar sifat jais, yaitu 1, berarti jumlahnya 41. Dalam kalimah La ilaha illallah itu terkandung 41 aqidul iman, 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang jais. Kemudian dalam kalimah Muhammadur Rasulullah itu terkandung 9 aqidul iman, 4 nang wajib bagi Rasul, 4 nang mustahil bagi Rasul, 1 nang harus bagi Rasul. Jumlahnya seberatan 50 aqidul iman. Nah ini nah harus kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah 41, tinggal 9 aja lagi. Nah ini bilanya tuntung nang 9 nang ini, berarti kita tuntung sudah belajar ilmu tauhid ngarannya ta. Nah bilanya tamat kena barangnya kita ganti fikih ka pulang ya lah. Mudahan panjang umur sehat badan nih lah. Jadi tuntung belajar tauhid kita, belajar fikih, tuntung belajar fikih pulang, belajar tasawuf pulang, tuntung ilmu nang diwajibkan Tuhan. Dan di dalam kitab Ad-Dasuki diceritakan bahwa 50 aqidul iman, sekali lagi kita sudah 41, pada gampangan nih pian limpat separuh sudah 41, sisa 9. 50 aqidul iman itu di dalam kitab Ad-Dasuki aqidatu majmu'il awliya, akidahnya seluruh aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali-wali Allah itu akidahnya 50 aqidul iman ini. Mudahan nang 50 ini jangan sampai terpacul di dalam hati kita. Nya
akdun, akidah itu kan akdun. Akdun itu bahasa kitanya ikat atau jarat mati. Jadi nang 50 ini kada ada tawar menawar, harus jarat mati bujur. Jangan sampai bahasa kitanya nyakan jarat tuh terbagi dua. Ya Allah, ada jarat mati, ada jarat sisit, jarat hidup, jarat sisit. Nah jangan sampai masalah nang 50 ini kita jarat sisit, kada jarat mati. Ya jangan, apa guang gair, apa guang gail kah jarat. Nah itu tuh jangan. Intinya nih harus tertanam buju-buju di dalam hati. Jarat mati kada kawa lagi dikurang-kurangi. Itu tuh. Kenapa? Karena ini adalah akidahnya para aulia-aulia Allah seberataan, wali-wali nang bakaramat seberataan, nang kita kada usah ke jauh-jauh gen, nang di parak-parak aja, yalah Datuk Kalambayan, Datuk Kasful Anwar, Abah Guru Sokumpul. Yalah itu seberataannya ya, nang 50 aqo idul iman ini Bang, nang dibati-batinya kah Guru Mahfud, yalah Guru Sanusi dan nang lain-lainnya nang bakaramat seberataan. Itu 50 aqo idul iman ini seberataan nang dipelajari kada dan nang keluar daripada itu. Nah kemudian pulang. Arti harus bagi Allah, kan jais tadi sifat nang harus nih. Arti harus bagi Allah yaitu kadeda paksaan bagi Allah memperbuat itu. Harus kadeda paksaan. Karena alam ini adalah ampun Allah Ta'ala. Ngaran ampun Allah, ngaran ampun Allah, napa? Terserah Allah ya. Ujar Tuhan ku ujanakan, ujar Tuhan ku panasakan, itu terserah Allah Ta'ala aja. Nah itu tah. Kayak rumah. Rumah ulun misalnya atau rumah pian terserah pian, ngaran rumah pian. Kayak itu juga rumah ulun terserah ulunnya di manakah maandak tipi, di manakah maandak tilam, di manakah maandak mainan, ya Allah terserah. Hai kenapa nya rumah ulun? Anak ulun ya lah ngaran milik ulun terserah ulun ya, hendak menyekolahkan di mana kah, hendak menukarkan baju apa kah, ya lah. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala, ngaran kita ini adalah makhluk Allah. Bapang napa terserah Tuhan, jais bagi Allah Ta'ala nang bujang, jais bagi Allah Ta'ala terserah Tuhan mengawinakan, dikawinakan Tuhan kah, kada kah, ya lah mudahan dikawinakan. Nah ya lah makan nang hanya sekolah nang Mbak Amin ini kayak apa kisahnya? Mau nih Mbak memaksa kuitan bertajak sorobong ya Allah. Nang sudah kawin pulang. Terserah Tuhan eh kita ini kan makhluk Allah. Terserah Tuhan ada nang diberi Allah Ta'ala anak, ada nang kada. Nang itu ta. Ada nang hanya kawin sudah dapat anak. Tak kawin ibalu sekali ya Allah. Terserah Tuhan gitu nang terserah Tuhan. Masalah rezeki sama harus saja bagi Allah Ta'ala memberi kita rizki atau kada memberi kita rizki, itu harus bagi Allah. Nah itu tah. Cuma ya secara adat panglah, secara adat orang mati itu kada hidup lagi. Itu secara adat ketika di dunia orang ini sudah mati, ketika di dunia lain kena di akhirat tuh hidup nang kedua ngarannya. Nah ketika mati orang tuh kada hidup lagi, itu secara adat. Tetapi secara tauhid mungkin bagi Allah menghidupkan orang nang mati, itu mungkin aja. Secara adat wujud emang kada mungkin ya Allah sudah mati ya, tapi banyak di antara kisah-kisah itu nang ada orang itu asalnya mati akhirnya hidup. Mun kita ke Ampel ada ngarannya apa Mbah Soleh dah, nang 9 kali meninggal dunia. Jadi Mbah Soleh ini sidin gawian tukang berasih masjid dan berasih benar. Jadi waktu itu meninggal Mbah Soleh, jadi jer Sunan Ampel nih alkisahnya nih lah nang ulun tahu tah. Jakahnya ada Mbah Soleh lejer nyaman nih menyapui musol masjid, napang kaum nang ada kada pemberasih, kada-kada sama lawan Mbah Soleh kayak itu tah. Sakalinya napa langsung mencongol Mbah Solehnya di masjid ada basa sapu sidin. Cuma orang bahari masalah-masalah kayak itu tutup yang biasa-biasa aja. Amun kita tuh langkah 1000 ya Allah buka tuh Bang itu nah. Jangankan makmumnya, imamnya buka berdahulu ya Allah itu.
Cuma ada juga bang nang sembahyang jenajah tapi napa jenajahnya bergerak. Nah itu tuh nih tanda mati jadi hantu nih. Sekalinya napa makmumnya bukahan berdulu imamnya nang ada buka. Di toko nih orang kenapa juga ada buka hujir imam amploknya belum jar. Nah itu tuh amun buka kalau pengen ada dapat amplok bener ya. Nah itu tuh ada juga tuh kisahnya nang kayak itu. Hidup pula Umbah itu meninggal pulang jadi umjir Sunan Ampel pulang nih yakahnya hidup ih jar Mbah Soleh sakanya hidup pulang sampai sampai hidup nang ke delapan kalau ada salah adalah ya juga hidup nang ke delapan lalu meninggal Sunan Ampel meninggal Sunan Ampelnya. Nah ketika meninggal Sunan Ampel kada lawas Mbah Soleh meninggal nang ke sembilan tak ya nang kada hidup lagi yakahnya nih lah. Tapi ngaran arwah jaka nih lah. Jakahnya nih napa Sunan Ampel masih ada bisa lebih daripada sembilan. Nah, itu secara tauhid mungkin aja orang nang mati kembali hidup. Tapi secara adat memang orang mati itu kada hidup lagi. Enggak itu tah. Ada tuh kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ujar Syekh Abdul Qadir Jailani waktu pengajian terkena halnya sidin siapa nah ada hajat minta lawan aku pasti kabul. Nah di antaranya adalah ada babinian mendatangi Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Jadi ujar babinian tadi ujar pian tadi guru lah siapa nang datang ke wadah pian pinta ku doakan kabul. Itu. Lalu ujar sidin, ayo, napa nak ikam handak? Ulun ini ada bang hajat, napa hajatnya? Ulun ini bisi laki. Laki ulun meninggal dunia. Bapak napa hajatnya? Tolong hidupakan bahasa. Mau ujar kayak itu tak? Kan tadi secara umum aja siapa ada nang hajat lawan aku doakan pasti dikabulkan Tuhan. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sembah yang dua rakaat, lalu berdoa. Lalu ringkas cerita sidin itu bertemu dengan malakul maut. Yalah malakul maut. Jadi kisahnya jir malakul maut tuh model ada kantongnya. Yang model ada kantong. Jadi jir Syekh Abdul Qadir Jailani serahkan si anu lawan aku. Ujar malakul maut, "Oh, kada kawa nih sudah tercabut-cabut nih kada kawa lagi." Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani cepat serahkan. Oh kada kawa. Akhirnya dirabuti oleh Syekh Abdul Qadir Jailani lalu kantong tadi tepacul keluaran seberatan ruh-ruh seberatan keluaran. Kada jadi di kantong tadi. Nang lain tuh hidup-hidupan bang sudah seberatan. Jadi jar malakal maut kayak apa ya Allah nang kayak ini nih? Ujar Tuhan nya kada apa-apa tu kakasihku Syekh Abdul Qadir tu kakasihku ayo ja. Nang lainnya apa kayak apa? Nang lainnya jar Tuhan nyaman aja putiki bahasa pulang. Nah itu telah. Umbah nang kada nang dipinta nih putiki bahasa pulang kan simpel aja kayak itu tah. Bahkan biasanya hidup orang tuh lawas hidupnya kada nang umbah hidup mati tu kada hidupnya lawas pulang. Artinya ada sesudah mati orang tuh hidup pulang. Itu cerita nomor tiga sudah. Cerita nomor dua di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa tuh diceritakan kisah ada seorang laki-laki nang dibunuh kah? Kada tahu siapa pembunuhnya. Lalu hendak mengetahui ringkas cerita ujar Nabi waktu itu tukarakan sapi. Sapi ya Allah tukarakan sapi nang kaini 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 ringkas cerita sapi tadi disembelih kemudian buntutnya dipukulakan kepada nang mati. Umbah buntutnya sapi tadi dipukulakan kepada nang mati tadi hidup. Bahkan hidupnya kada nang satu mat kada lawas pulang bertahan hidup. Memadahakannya si anu nang membunuh ulun ih sakalinya nang membunuhnya keluarga juga sakalinya. Nah, itu ada kisah orang hidup apa orang mati lalu hidup secara adat. Nah itu tak ada bang orang secara adat orang mati itu kada mau hidup. Sudah mati ya cuma secara tauhid mungkin bagi Allah taala. Secara adat orang miskin kada kawa tulak haji ngaran kada berduit kaya apa hendak tulak haji jangankan ke Mekah situ nang 31 juta ada nang 32 juta ya lah ada nang 35 juta macam-macam nih harganya nih lah jangankan nang ke Mekah situ ka Jeddah ka Samsudin Nor aja gin bilang botang duitnya ngaran kada ada duit itu gin pakai bis tayo ya lah nah, itu telah ini nah nyaman banar ke mana-mana pakai bis tayo kada ada duitnya. Tapi secara tauhid mungkin Allah Ta'ala maulah orang nang miskin tadi tulak haji. Mungkin bagi Allah Ta'ala maulah orang nang miskin tadi baumrah. Nah itu tah. Atau nang kaya pelajar ya Allah. Kaya santri.
Bah jir rasa kada mungkin jir dani alim. Napang lihati kuitan bos maling. Ya Allah, pada tuan perampok ya Allah. Takutan melihat nang ke atas kalau pina Firaun. Ngeta teh. Eh kada secara tauhid mungkin bagi Allah menjadikan seseorang itu menjadi alim. Nah itu teh. Nah kemudian ulang napa lagi jar. Syahdan. Nah jadi tadi mungkin tadilah lu kulli mungkinin autar kuhu memperbuat tiap-tiap nang mungkin atau meninggalkannya. Mungkin itu ya makhluk. Mungkin itu selain sifat Allah, selain zat Allah. Atau al-mungkin masih wallah. Arti mungkin itu apa gerang? Arti mungkin itu selain selain Allah. Jadi harus saja bagi Allah fi'lu kulli mungkinin memperbuat tiap-tiap nang mungkin atau tarkuhu atau meninggalkannya. Contoh memperbuat mengawinakan, contoh meninggalkan kada mengawinakan, contoh memperbuat napa memberi makan. Mungkin aja bagi Allah Ta'ala memberi kita makan dan mungkin aja bagi Allah kada memberi kita makan, terserah Allah Ta'ala. Itu tah. Mungkin aja Allah Ta'ala mau ujani dan mungkin aja Allah Ta'ala kada mau ujani. Waktu belayar, waktu bemotor itu nampak benar pian jais Allah Ta'ala. Nampak benar sifat harus Allah Ta'ala. Napa? Mulai sini nah, hujan harinya. Sekalinya umbah sampai di jembatan Ampar situ kada hujan. Apa ngarannya? Mungkin aja bagi Allah Ta'ala nang itu. Nah itu harus, nah itu harus bagi Allah Ta'ala nang seperti itu. Di sini hujan, sekalinya tiba-tiba kada hujan. Atau terkadang tiba-tiba hujan, sakanya di sini kada hujan. Jadi waktu kita belayar nampak jais Allah Ta'ala. Ini majelis nih, nampak benar jais Allah Ta'ala. Napa? Ada nang dapat kopi, ada nang kada dapat kopi. Ya Allah, nah itu lah. Nah itu nampak benar nih. Ada nang teganal cangkirnya. Nah, alhamdulillah ulun teganal ya Allah. Nah, ada nang halus cangkirnya. Itulah jais bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala. Kayak kita di arwahan, kayak kita di haulan, ada nang dapat nasi, ada nang kada dapat nasi. Itulah menunjukkan sifat jais bagi Allah Ta'ala. Mungkin aja Allah Ta'ala memberi kita nasi dan mungkin aja bagi Allah Ta'ala kada memberi kita nasi. Masalah kawin terkadang nang paadingan berdahulu daripada pakakaan. Ya Allah, ya nang napa palangkahan gajar? Bayar palangkahan nang ading berdahulu kawin, hanyar pak, hanyar nang kakak. Nah itu tak. Ada juga terkadang nang ading sugi, nang kakak kada sugi. Ada juga. Ada juga nang terkadang nang ading berdahulu mati. Ya Allah, ada juga ulang. Nah itu tak. Kada nang nyaman-nyamannya, kada nang sakitnya juga. Nah itu tak. Ada juga. Tapi apabila ialah fi'lu mungkin, apabila fi'lu mungkin artinya memperbuat nang mungkin, nampak benar di situ adalah fadlullah, itu karunia Allah. Jadi memang dasar dibari Tuhan, dikawaakan tulak haji ialah dikawaakan beumrah, itu nampak benar fadlullah, karunia Allah. Dikawinakan Tuhan itu nampak benar fadlullah, karunia Allah itu nampak benar. Nah tetapi apabila kada diperbuat, ditinggalkan, tarku mungkin nila, apabila tarku mungkin, maka di situ nampak benar adlullah, keadilan Allah Ta'ala. Padahal kita ini napa kada banyak amal, cuma mungkin aja Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga. Mungkin aja fadlullah ngarannya. Ya Allah. Tapi orang nang kada beamal lalu masuk neraka, itu ngarannya adlullah ngarannya. Nah itu tah. Anta khalaqtani wa anta tahdini. Allah nang memberi hidayah. Harus saja bagi Allah Ta'ala memberi kita hidayah, mudahan kita dapat hidayah. Dan harus saja Allah Ta'ala kadang memberi seseorang itu hidayah. Terkadang napa? Terkadang kawan sarantang saruntung samuak seliur ya Allah. Sekalinya napa? Nang seikung dipakai di masyarakat, nang seikung kada dipakai di masyarakat, harus bagi Allah Ta'ala nang seperti itu.
anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhini wa anta ala kulli syai'in qadir. Intinya af'alullah kulluha jamil, perbuatan Allah Ta'ala itu seberataan bagus. Bilanya memang apa ngarannya doa kita dikabulkan Tuhan, berarti fadlullah ngarannya, karunia Allah ngarannya. Bilanya doa kita kada dikabulkan Tuhan, adlullah keadilan Allah, memang pang kita ni banyak dosa, jadi pantas saja doa kita tuh kada dikabulkan, model kayak itu tah. Jadi dikabulkan kada dikabulkan sama-sama baik, dikabulkan fadlullah karunia Allah, kada dikabulkan adlullah, artinya keadilan Allah, memang kita pantas kada dikabulkan. Nah itu hendak nyaman kayak fadlullah adlullah ini nang kayak ini. Ada ulun bisi anak buah misalnya talah. Lalu ujar ulun sehari ku gaji misalnya 30.000. Gawian ini seharinya 30.000. Lalu misalnya inya begawi. Tuntung begawi, sorenya ulun julungi duit 30.000. Berarti itu ngarannya adlun ngarannya. Memang pang adlun artinya dasar perjanjian sudah 30.000. Tetapi ketika itu misalnya payu benar kah berjualan, nah jalan 30.000 ditambah pulang 20.000, ini ngarannya apa? Fadlun ngarannya, karunia Allah. Nah itu tah. Jadi af'alullah kulluha jamil, perbuatan Allah itu seberataan bagus. Hujan panas itu bagus, iyalah. Tapi terkadang lah nang bejual atap ketujuh hujan. Ya Allah, kenapa? Nyaman orang nukar atap. Ya Allah, mun panas saja, istilah atap belobang-belobang sedikit saja, kau aja bertahan. Amun hujan, ya Allah, belobang sedikit, miris rumah. Ya nang payu atap, nah itu dah. Tapi pulang lah, tukang bejual es pulang ketujuh panas pulang, gak itu dah. Ya nang berselisihan hujan nang tukang es, mudahan panas. Ya itu dah lah, hujan nang tukang atap, mudahan hujan. Ya itu. Tapi ujar tukang es, napa? Panas kah, hujan kah, tetap es kuni habis. Ya Allah, bilanya panas, habis tak jual. Bilanya hujan, habis maleleh. Ya Allah, nang penting sama-sama, nang penting sama-sama habis. Intinya kayak itu aja tah. Nah ini ngarannya tukang esnya bertauhid ngarannya tah. Pelajaran daripada Jais. Pelajaran daripada Jais nomor satu, kita jangan sampai putus asa. Nah itu tah, jangan sampai putus asa. Ya tadi julun apa? Ada pelajar. Ya Allah, kadida bisi keturunan orang alim. Nah itu tah. Kadida bisi keturunan orang alim, mungkin aja harus saja bagi Allah Ta'ala memberi ilmu. Atau misalnya ada orang kada bungas, susah, kada bi ilmu pulang. Harus saja bagi Allah Ta'ala memberikan inya jodoh. Mujur aku ni kada bungas, muha kada rata. Amun rata kan papan kan gak itu lah. Muhaku kada rata jar emaknya jar. Ada jua kah jodoh kok. Atau mah melihat muha takur yak. Ya Allah, kada bungas artinya nih. Ditatayakan lawan warik parak. Ngan betatai, kada pang mirip kada parak. Kan ditatayakan lawan warik parak. Kada mirip kada parak bener ya. Majer le musia aku ni kada kawin, musia kadida jodoh, nya harus saja bagi Allah Ta'ala nang kaya itu. Terkadang pian nela, terkadang ada nang bungas tu lambat kawin. Urangnya bungas tapi terkadang lambat kawin, entah gara-gara banyak pilihan bisa jua. Ya Allah, ada nang terkadang urang tu kada bungas sakalinya napa harap penduhulunya kawin. Ada jua, jadi kita kada kawa itu sudah gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu, jangan sampai putus asa. Nomor dua, ialah nomor dua pelajarannya, terus kita berusaha. Tapi tadi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah itu tah, jangan maksiat. Ini Allah Ta'ala jar, anu harus saja jar maulah inya tu cinta lawan aku lawan kada. Nah, jadi aku tetap berusaha kayak apa supaya menjadi pacarku. Nah ini salah ngarannya ya Allah. Terus berusaha tapi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terakhir pelajaran Jais, yaitu kita banyak berdoa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harus saja pang bagi Allah Ta'ala tah. Nah sudah. Kemudian pulang napa lagi jar? Ya tadi julun secara adat.
rasa kada mungkin pang urang miskin kawa hatulak haji. Cuma tang ada jalannya di manakah tah? Tang dang sanakah sugih dibawa oleh dang sanak bisa jua. Urangnya susah. Sakalinya ada beisi minantu urangnya sugih, aro minantu nang membawa. Bisa jua kayak itu kadina nang mustahil bagi Allah taala. Atau pulang nampak lagi orangnya susah sakalinya berjalan tasepak intan yang bisa juga nangga itu telah kena putih intan soalnya pepecik ya Allah itu tuh bisa juga orang mati sakalinya hidup pulang ada tuh kisah orang baharin apa ngarannya jauh mengambil pemandian pian adalah jauh mengambil pemandian guru pian aku lah memandi keluar golun ya di mana di kampung sana jauh benar pian berjam-jam artinya kadida ka pemandian di kampung situ sakalinya tuh laki sih dia lawan anak buah berdua asisten nih iyalah nah umbah itu masuk ke dalam kamar pemandian langsung dikunci keluarganya tambah bingung pulang nomor satu bingungnya apa yuk mencari pemandian ke jauhan padahal di kampung tuh ada aja pemandian nomor dua pulang bingungnya apa anu umbah sudah masuk bata tiga dikunci orang mulai luar supaya jangan buka nih ya nah, jadi tadi mandi sakalinya pian tangan kanan mulai bergerak jadi ujar nang anak buah asisten nih lah anu guru enak ulun hendak untuk kami yolah melihat tangan bergerak ya bahasanya ulun hendak bakal kami keluar kunci orang pulang gendah tuh hendak keluar pian dah. Oh, itu dah. Sakalinya pulang asisten nang sebelah kiri pulang berucap artinya ulun hendak bergerak kenapa melihat tangan kiri bergerak tinggal sidin berduaan lawan orang mati sakalinya kesannya nang dimandi itu babincalak kada gampangan pian kawan kadeda gendah kada dibukai orang pada waniam dianukan sidin banyu sabun ya Allah ya sidin awas nyo bila babincalak bapajam kada bila kada bapajam banyu sabun da luruk ke muha nyawa ya Allah paksa bapajam ya Allah coba kan kada bapajam padas mata ya Allah nah, itu tuh padas mata nah, itu tuh orang mati jadi hantu bahari banyak tuh mati jadi hantu tuh kenapa karena bahari itu bejajagawan bang bau untalan ya Allah apa-apa kan yang diuntal tuh ya Allah nah itu tuh ada juga mengaji di kuburan mengaji di kubur bertiga mengaji di kubur din taguring ngajata jadi waktu mengaji itu pian ngaran benyamuk ya Allah anda obat nyamuk di parak mesan anda obat nyamuk di parak mesan lalu nang berdua tadi keluar daripada kemah anak berokok nih keluar daripada kemah nang guring tadi pian ngaran mata kalat kawan kadeda lihati mesan pena bekukus langsung mencicing buka sangkan apa nang ada di dalam ini bekukus keluar ya Allah sakalnya obat nyamuk wara ya Allah maka sudah nang talanggar pepecin apa-apa kah ya Allah syahdan ini banyak banget nih di kitab syahdan ya Allah syahdan itu isim PL amar wajan fa'lan maknanya if'al syahdan ishad perhatikan bujur-bujur nah itu tak lagi sebagaimana yang telah tersebut yaitu wajib i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah taala. Nah, jadi wajib nih i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf. Arti mukallaf tuh napa garang? Orang nang balik lagi berakal. Balik dan berakal mukallaf ngarannya. Orang balik tapi kada berakal. Balik sudah 20 tahun sudah umur tapi kada berakal kada mukallaf kada diberati atau misalnya ada orang anu berakal tapi kada balik belum balik lagi misalnya umur 6 tahun umur 7 tahun nya sudah berakal cuma belum balik lagi itu kada mukallaf juga ngarannya tah kada mukallaf. Nah, tapi sekalipun kita bisi anak umur 7 tahun, sekalipun belum balik, tetap kita wajib menyuruh inya untuk sembahyang, wajib menyuruh inya untuk puasa, wajib menyuruh inya untuk menutup aurat. Wajib menyuruh. Nah, itu toh. Masalah inya menggawi atau kada jadi masalah. Nang penting nak bakurudong, nak sembahyang, nak puasa. Itu nang wajib apabila umur 7 tahun.
Nabi pepasan pian adalah ujar Nabi bilanya ikam ada bisi anak umur 7 tahun siapakan pemukul. Tuh kayak itu aja Nabi siapakan pemukul. Kenapa persiapan gasan umur 10 tahun? Bilanya kada sembahyang pukul. Bilanya kada puasa pukul. Bilanya kada menutup aurat pukul. Nah itu tak. Alhamdulillah wah ini pian SD-SD SD napa aja tak SD swastanya ke umumnya kah rata-rata bejelbapan seberataan itu tah rata-rata apa menutup aurat seberataan alhamdulillah kenapa karena amun SD anggaplah kelas 4 masuk misalnya umur 6 tahun 4 tahun umur 10 tah sudah ya umur 10 itu wajib tah bejelbap nah itu tah wajib lalakiannya jangan kesalawar handap. Jadi bilanya sudah umur 10 tahun tuh bilanya masih selawar handap ujar Nabi pukul tapi pukulannya napa pukulan mendidik bukan pukulan menghukum makan ada nya beda juga pukulan tuh ada ngarannya pukulan itu li ta'dib ma'ajab nah ada juga pukulan itu li ta'dib mendidik nah itu tak ada tak amun pukulan ma'ajab ya nang penggaris patah 3 tak nah itu ngarannya pukulan ma'ajab ngarannya ya nang anak bepatahan tangan apang jar dipukul jarnya nya pukulannya tuh bukan pukulan nang menyakiti kada pukulan mendidik kayak itu tak. Ah, jadi Nabi bilanya anak ikam umur 7 tahun siapakan apa? Siapakan pemukul? Ulun anak 7 tahun umur, nah berarti besiapnya pemukul nih ya Allah. Itu adalah kan Jahra tuh umur 7 tahun dah. Berarti 8 tahun sudah kawin. Itu kan setahun mananya nih? Setahun kawin dah anak kan? Nah berarti 8 tahun sudah kawin. Nah sudah kemudian ulang. Wajib i'tikad atas tiap-tiap mukallaf. Bila terdapat kawan tobian ditakoni berapa ikung anak enggak anak terus nang ditakoni nah itu tah jarang berapa buah bisi motor jadi sudah kada dah iyalah jadi julun apa berhubung motor kada ditakoni orang jua rumah kada ditakoni orang jua anak nang ditakoni maka handaklah kita banyak-banyak bisi anak iyalah nah itu telah kenapa karena nang ditakoni itu anak pang nah itu tah anak itu di samping nikmat tapi di samping itu adalah amanah. Jadi kita jangan sekadar menganggap anak itu hadiah, tapi anak itu adalah amanah nang harus dijaga bujur-bujur. Bila kita menjaga bujur-bujur dengan mendidik didikan agama, maka anak itu kena menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Tapi bila nyak ada kita didik anak tadi dengan didikan agama, enggak didikan dunia aja, duit nang dijulungi, ilmu agama kada dijulungi, maka siap-siap kena kita menderita kena. Jangankan di akhirat, di dunia aja kan bilanya anak pian kada belajar ilmu agama, siap-siap kuitannya sakit hati. Nah apalagi di akhirat. Nah tapi pulang amun anak belajar ilmu agama, jangankan di akhirat, di dunia kan bahagia sudah. Nah, maulah kada bahagia. Itu siapa aja nang jadi imam di masjid? Anak Haji Ano. Kadalah bahagianya kuitan kada gampangan jadi jina jur kuitan lawan nang bini ya Allah umanya anak kita buntung betuah benar kita olah akan pulang adingnya bojang ya Allah kada tah supaya gasan dilanggar sebuahnya kadeda langgar sebuahnya kadeda imam kita telah jadi nampak saya kita enak olah akan kita nah. Nah itu jangankan di negeri akhirat pian di dunia gin sudah bahagia ya nang napa ku anfusakum wa ahlikum naro ujar Nabi pelihara diri kamu wa ahlikum naro dan keluarga kamu daripada api neraka. Kayak apa cara memelihara keluarga daripada api neraka? Jawabannya dengan cara adibuhum wa allimuhum, lajari mereka adab dan lajari mereka ilmu ilmu agama. Dikit lagi. Wajib i'tikad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Dan wajib i'tikad bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dan wajib pulang i'tikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Nah jadi ulun-ulang sekali lagi lah. Nang kawa kita bawa bulik, nang wajib 20 bagi Allah, nang mustahil 20, nang harus satu, yaitu memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya. Yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 aqaid. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid. 41 tambah 9 ya 50 jadinya dah.
ini bermula wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Nanti ke situ kan. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Untuk memulai kita insyaallah, karena kita sambung pulang malam Jumat akan datang, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulun minta salawat kamilah, kita membaca salawat kamilah dengan niat mudahan hajat ulun, hajat abah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadiniyah wa Qulliniyatim Salih wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-salatu wassalamu 'alayka ya sayyidi ya rasulullah. Khudh bi yadi qallat sayyidati adrikni. As-salatu wassalamu 'alayka ya sayyidi ya rasulullah. خذ بيدي قل سيرتي أدركني والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قل سيرتي أدركني اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي يتنحل به القلب وتفرج به القرب وتطاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله كل لمهد ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي يتنحل به القلب وتفرج به الغرب وتطاع به الحوائج وتنال به الرغائب وسل خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمهد ونفس بعدد كل معظوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على تنحل به القلب وتفرج به القرب وتطاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمهد ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به القلب وتفرج به القرب وتطاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتفرج به القرب وتطاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم الرغائب وحسن الخواتم ويسسق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم إلا لقضاء الحاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من خواص المحبوبين لك في خير ولطف وحببنا إلى سائر مخلوقاتك في عافيه دائمه يا رب العالمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يجيب. توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تأبون متحلل من ترضى دنيا أخرى تقبل الله منكم.